anta tawwabur rahim rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim wa kamil bil khair rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain allahumma amin. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. حديث yang kelima dari bab al-muraqabah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia itu cemburu, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah terhadap seseorang yang melakukan apa yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cemburu itu adalah suatu sifat yang mana bisa mendatangkan kebencian, mendatangkan amarah, bahkan mendatangkan tindakan keras terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan adanya sifat tersebut atau sifat cemburu itu. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW menyampaikan ancamannya, dan dia juga menyampaikan kalau dia juga akan menyiksa. Dilakukan itu terhadap orang-orang yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Itulah sifat cemburu yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa Allah membenci, bahwa Allah murka, bahwa Allah akan menyiksa orang yang melakukan apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia juga diberikan oleh Allah sifat cemburu yang gunanya adalah untuk melindungi baik diri kita ataupun keluarga kita, termasuk juga orang lain, saudara-saudara kita, terhadap bahaya-bahaya yang mungkin bisa menimpa diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Lalu kita mengambil tindakan atau mengambil sikap marah, benci, bahkan juga kita bisa menegur keras sampai kepada menjatuhi hukuman kepada orang yang menimbulkan ada semacam gangguan ataupun membahayakan diri kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga ada di latar belakangnya oleh sebuah berita yang sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Abu Hurairah tadi menyebutkan riwayat ini, beliau yang juga turut menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Berita apa itu? Bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu menebarkan ancaman. Isi ancamannya adalah siapa saja yang
kau temui siapa saja yang kau temui berduaan dengan istriku di satu tempat, maka akan ku pukul dia dengan pedang terhunus. Akan ku pukul dia dengan pedang terhunus. Nah, ini sebuah, ya kita sebut saja sebuah ancaman, peringatan. Siapa saja jangan coba-coba berduaan dengan istri saya. Itu pada saat beribadah. Ya. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW di hadapan para sahabat mengatakan setelah berita itu beliau terima. Apakah kalian heran terhadap saudara kalian Sa'd bin Ubadah yang cemburunya begitu kuat? Ya, sampai dia menebar ancaman, siapa saja coba-coba berdua dengan saya akan saya pukul dengan pedang terhunus. Jadi jadi Rasulullah SAW, saya lebih cemburu daripada Sa'd. Dan Allah lebih cemburu dari saya. Jadi saat itu orangnya sangat cemburu. Aku lebih cemburu lagi kata Rasulullah. Allah lebih daripada semuanya. Ya. Kenapa demikiannya Rasulullah? Tentu saja apa yang diancamkan oleh Sa'd bin Ubadah itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menghindari hal-hal negatif. Menjaga, jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik terjadi oleh sebab yang beliau sampaikan tadi itu berdua-duaan. Ya. Di zaman sekarang ini kan ada beberapa kejadian orang yang sudah hidup berkeluarga main serong. Istilah sekarang ini namanya apa? Selingkuh, selingkuh. Nah, namun Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada Sa'd bin Ubadah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, orang-orang yang menuduh istrinya atau perempuan baik-baik berbuat zina tetapi tidak bisa menunjukkan saksi-saksi yang turut melihat kejadian kalau istrinya itu atau perempuan berzina dengan seseorang, tidak mampu menunjukkan saksi empat orang, maka fajliduhum tsamanina jaldah, maka yang menuduh itu tidak bisa membuktikan, dia terancam dihukum 80 kali cambukan. Artinya apa itu? Nabi mengingatkan juga, jangan juga terlalu gegabah. Ya, memang cemburu yang seperti itu punya alasan kuat. Tetapi jangan juga terbawa emosi yang berlebih-lebihan sehingga mengambil tindakan di luar batasan. Di dalam agama tetap ada aturan. Seperti menuduh orang berzina, selingkuh, atau serong atau apa saja namanya itu harus bisa membuktikan kebenaran itu, minimal ada 4 orang saksi ya yang berani memberikan kesaksian kalau kejadian itu benar, perselingkuhan itu benar. Kalau tidak, maka kalau hanya sekedar dugaan saja ini bisa berbalik pasalnya itu, kita tahu apa ngarinya pasalnya, pencemaran nama baik atau apa namanya itu. Pasal nama ini itu namanya pencemaran nama baik lah. Ancamannya apa? Ancamannya adalah terhadap pasal itu bisa dikenakan 80 pukulan cambuk. 80 pukulan cambuk. Berat ya? Nah, jadi insyaallah kita kembali ke masalah cemburu tadi itu. Begitu cemburu itu. Cemburu itu secara umum ditujukan kepada semua apa yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui semua betapa bencinya Allah kalau kita ini berbuat maksiat. Ya. Secara khusus beberapa hadis mengarahkan kepada al-fahsya,
yaitu perbuatan-perbuatan keji. Yang paling utama adalah perbuatan keji itu masalah perzinahan. Kemudian yang lain ada seperti pencurian, kemudian ada lagi merugikan harta orang, nyawa orang, dan sebagainya yang masuk dalam golongan dosa-dosa besar. Tapi secara umum, cemburunya Allah itu ditujukan kepada orang yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah SWT untuk dikerjakan. Sebagaimana tadi yang kita maknai, di dalam pengertian cemburu itu tidak hanya benci ataupun murka dalam hal ini, tetapi juga menjatuhkan hukuman, siksa, mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ya masyaallah, untuk bisa kita menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala itu diperlukan muraqabah, dituntut adanya muraqabah, bahwa kita senantiasa merasa diawasi perbuatan kita, selalu kita merasa diawasi tutur kata kita, sebab sedikit saja kita melakukan kesalahan itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis yang ini menjelaskan tentang sifat murkanya Allah kepada orang yang melanggar, maka itu adalah dampaknya buat kita, pengetahuan ini atau berita ini dari Rasulullah SAW, yaitu menimbulkan efek kehati-hatian dalam hidup kita. Jangan kita sembarangan. Sekalipun itu kelihatannya gampang dilakukan, ya, mudah dikerjakan, atau kalau bisa dikatakan ini hanya dosa kecil saja, atau misalnya secara hukum makruh saja. Makruh itu pun sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian menyangkut semua hal, ya. Termasuk di dalam kita berkeyakinan atau menanamkan kepercayaan di dalam hati kita itu. Kalau kita lebih yakin kepada manusia untuk membantu kita keluar dari jalan dari kesulitan yang kita alami, ya, sementara keyakinan kita kepada Allah sangat kecil, itu menimbulkan kecemburuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun menimbulkan kecemburuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita agak berpaling dari Allah tapi kita hanya lebih percaya kepada manusia? Coba bayangkan ya Allah, kalau kita misalnya punya anak lebih percaya kepada orang lain daripada diri kita, gimana rasanya coba? Pasti di hati kita itu ada timbul rasa tidak senang, ya. Pasti dalam hati kita itu ada semacam ya mungkin saja timbul amarah, ya emosi dalam diri kita itu, kemudian menimbulkan kita amarah. Begitulah seterusnya juga guru dengan murid, kemudian teman dengan teman yang akrab, yang selama ini saling mempercayai, tiba-tiba berpaling. Nah, apalagi suami istri dan gitu. Nah, suami istri yang telah diikat oleh sebuah janji suci ke orang gitu. Maka wajar kalau misalnya pasangan kita itu dengan orang lain berpandir begitu mesra, bahwasanya lawan kita pindah pembarang gitu. Ini kenapa jadi kayak ini? Jangan kan kita mungkin pertanyakan dalam pikiran kita. Nah, hal itu datang dari apa? Dari kecemburuan. Nah, begitulah jemaah sekalian, seperti yang sudah juga diajarkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meminta kepada manusia, ya minta bantuan, minta apa? Tapi jangan kita tidak pernah minta bantuan kepada Allah. Kalau kita sering kepada manusia, mestinya kita juga sering minta kepada Allah, bahkan lebih sering. Nah, itu dalam hal-hal yang sifatnya ada di batin atau di hati kita tentang kepercayaan, ketergantungan. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam cara kita beribadah juga begitu.
Kalau kita beribadah, tunjukkanlah niat ketulusan kita kepada Allah. Tunjukkanlah adab-adab kita ketika kita beribadah. Coba kita bandingkan, karena kecemburuan itu datang diantaranya karena membandingkan. Nih kan, ini kenapa nih pasangan kita ini kepada kita beda dengan ketika dia misalnya bergaul dengan orang lain. Nih kan, timbullah kecemburuan itu karena kita membandingkan, ada perbedaan, kecemburuan timbul. Nah, dalam hal kita beribadah kepada Allah itu artinya adalah muamalah kita kepada Allah. Bandingkanlah muamalah kita kepada manusia. Kita kalau bertemu orang yang kita hormati, kita menunjukkan adab luar biasa. Kita mengatur tutur kata kita di hadapan orang itu. Kita juga mengatur perilaku kita dengan baik. Kita memperlihatkan kesopanan. Kita menunjukkan rasa hormat dengan menungguk. Nah, segala macamnya kita tunjukkan itu. Tapi kalau itu sanggup kita lakukan kepada manusia, tapi di hadapan Allah kita sembarangan, ibadah sembarangan, gitu kan? Pakaian sembarangan, gerak dalam ibadah kita sembarangan, baca Quran sembarangan. Nah, di mana kita menempatkan Allah? Ya. Kedudukan Allah itu dengan kedudukan manusia. Itu pun bisa mengundang kecemburuan Allah. Jadi apa yang maksud kecemburuan Allah itu? Ya, ketidaksukaan Allah, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat orang jadi marah? Di antaranya adalah karena katanya orang inilah ujungnya. Hatinya diduakan katanya. Hatinya diduakan. Kayak hatinya diduakan itu. Itu saja sudah cukup menjadi alasan orang menjadi timbul rasa tidak senang dan marah. Nah, hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah, hendaknya jangan juga diduakan. Jadi hadapkanlah hati kita sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan adab-adab kita kepada Allah ketika kita bermuamalah kepada Allah ketika beribadah. Nah, ini beberapa contoh-contoh lain tentang apa? Tentang cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya dilihat dari yang disampaikan di sini secara khusus terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan ataupun melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga dapat dilihat kecemburuan itu dari cara kita berbuat ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam melakukan amal-amal saleh kita, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan untuk dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadis menjelaskan tentang salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ketahui dan kita dengan itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikapnya terhadap diri kita kalau kita melakukan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dampaknya atau efeknya buat kita adalah kita mesti selalu berhati-hati dalam segala hal, tidak hanya di dalam menghadapi godaan-godaan kemaksiatan, tetapi juga di dalam kita melaksanakan ketaatan ataupun ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu selalu dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang sambungan hadis yang ke-6, as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum. Hadis ini cukup panjang, jadi ulun potong-potong saja. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bercerita ada 3 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ini cerita masa lalu. 3 orang itu yang satu adalah berpenyakit abras. Abras itu supak. Kalau dalam bahasa medisnya itu albino. Jadi bercak-bercak putih yang timbul di kulit. Itu karena apa?
faktor, ada faktor gen juga ya, keturunan. Di mana katanya itu secara medis itu sel-sel darah yang ada di kulit itu tidak berfungsi mati. Lalu Tenggul bercak-bercak putih, tapi ini lain anulah, lain panu lain lah. Nah, ada bercak-bercak. Kadang-kadang kalau yang berkulit putih kayak orang Eropa itu ada juga kadang-kadang bercaknya itu warnanya coklat. Itu model bintik-bintik apa bercak-bercak. Ya pada umumnya putih, dan itu juga tidak hanya kulit, bisa juga rambut. Ada yang mungkin lain huban lah, nah, putih sebukuan. Sampai juga berpengaruh ke mata, matanya biasanya agak biru muda gitu ya, apa biru bercampur warnanya itu. Dan juga pernah mungkin lah pian-pian melihat juga itu. Jadi bola matanya itu bergerak terus-menerus, kanan kiri atas bawah seperti itu. Bola matanya itu bergerak samping ada warnanya biru-biru. Nah itu juga bagian dari yang disebut dengan abras tadi. Tapi pada intinya itulah penyakit yang kelihatan sekali tanda-tandanya pada bercak-bercak yang timbul di kulit itu. Ya penyakit sopak. Kemudian yang kedua adalah laki-laki itu akra, botak. Ya. Botak ini artinya kadang ditumbuhi sama sekali oleh rambut, kadang botak tukang gunting itu lain lah. Ini botak memang dasar licin, kadang ditumbuhi oleh rambut sama sekali. Kemudian yang ketiga, ama, buta. Mungkin cerita ini juga pernah kita dengar tentang tiga orang ini. Ini ada kaitannya dengan muraqabah. Allah ingin memuji mereka. Maka Allah mengirim seorang malaikat. Fa'atal abras, malaikat ini mula-mula datang menemui yang berpenyakit sopak ini atau abras ini. Lalu malaikat itu mengatakan, ayu syai'an ahabu ilaika, wahai saudara, apa yang kamu sukai, minta saja kepadaku, ya aku akan apa, ya bisalah memenuhi permintaanmu. Kata laki-laki ini yang berpenyakit sopak ini, launun hasan wal jildun hasan. Saya ingin berpenampilan bagus, ya, dan ingin kulit bersih. Kadang kayak ada yang ada ini, nah, permintaannya itu saja. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadara an-nas, dan aku ingin apa yang menimbulkan orang jijik terhadap diriku ini hilang, lenyap. Itu permintaan inti, permintaannya adalah itu. Fama sahahu fazahaba anhu qazaruhu. Maka kemudian malaikat ini mengusap bagian-bagian yang tidak disukai orang untuk dilihat. Maka lenyap, kegiatan diusap hilang, bersih tubuhnya dari penyakit sopak ini. Wa utiya launan hasanan, dia diberikan warna yang bagus. Kemudian malaikat ini masih menawarkan kepada laki-laki yang baru saja berubah penampilannya ini. Fa ayyul mal ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu sukai, yang kamu dambakan untuk kamu miliki? Qala al-ibil, saya suka unta. Maka kemudian diberikanlah fa'utiya naqatan usra. Maka si laki-laki ini diberikan unta. Untanya unta bunting. Nah, bunting. Barakallahu lak fiha. Si laki-laki ini dengan sopan mengucapkan terima kasih sambil mendoakan. Barakallahu lak fiha. Pada giliran berikutnya malaikat ini mendatangi si Akra, yaitu yang botak. Laki-laki itu mengatakan, ayu syai'an uhibbu ilaika, apa yang kamu sukai saat ini? Laki-laki itu mengatakan, sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadara an-nas. Saya ingin mendapatkan rambut yang bagus. Dan saya ingin tidak ada lagi di kepala ini yang membuat orang tidak suka terhadap diriku. Famasahahu, maka kepalanya diusap oleh malaikat ini. Malaikatnya menjelma sebagai manusia biasa. Maka hilanglah kebotakannya itu, berganti dengan tumbuhnya rambut yang begitu indah. Wa utiya sya'ran hasanan. Qala fa ayyul mal ahabbu ilaik, ditawarkan
lagi oleh malaikat itu, harta apa yang kamu sukai? Dijawab, al-bakar, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka diberikanlah kepadanya seekor sapi bunting. Nah, kalau yang tadi apa? Unta bunting, ini juga sapi bunting. Qala barakallahu laka fiha. Yang menerima mendoakan seperti itu. Jadi kita kalau diberikan pemberian, selain kita mengucapkan kata-kata terima kasih, jazakallahu khairan, itu kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau kita berterima kasih, jazakallahu khairan, tapi kita juga sekaligus mendoakan dengan doa barakallahu lak fiha. Fiha itu kalau barangnya itu, ya kalau dalam bahasa Arab muannas ya, kalau muzakkar fihi ya. Tapi kalau barakallahu lak juga sudah cukup ya, kita untuk menyebutkan doa barokah buat orang yang beli itu. Selanjutnya yang ketiga, yang buta didatangi. Ditanya, apa yang kamu suka? Dia menjawab, ayaruddallah ilayya basari fa'abasira an-nas. Fa'abasira an-nas. Saya ingin penglihatan saya dikembalikan sehingga saya bisa melihat orang-orang di sekitar saya. Famasahu faradallahu basarahu, maka diusaplah kedua matanya itu, lalu kembali dapat melihat. Ditawarkanlah kepada laki-laki ini yang sudah melihat ini, fa'yul malahabu ilaik, harta apa yang kamu suka? Dia menjawab, saya suka kambing. Maka diberikanlah kambing yang juga bunting, sama dengan yang sebelumnya. Jadi unta, sapi, kemudian kambing. Fa'anta dahadhani wa wallada hadha, masing-masing yang diberikan dari itu dalam perjalanan selanjutnya, dari waktu ke waktu, unta itu melahirkan, sapi melahirkan, kambing melahirkan, terus berkembang sampai akhirnya fakana li hadha wadin minal ibil, yang punya unta itu satu lembah penuh dengan unta. Yang punya sapi itu juga, ya, dia memiliki sebuah kawasan peternakan yang sangat luas, satu lembah penuh dengan sapi. Yang punya kambing demikian sama. Kemudian pada masa berikutnya, entah berapa lama itu berlangsung, sampai ternaknya berlimpah ruah itu, datanglah malaikat ini untuk yang kedua kalinya, tetapi dalam wujud yang berbeda. Masih manusia, tetapi tidak seperti penampilan yang pertama itu. Ini yang untuk yang kedua kali datang sesuai dengan kondisi tiga laki-laki ini ketika masih cacat gitu ya. Ketika mendatangi laki-laki yang tadinya berpenyakit abras sudah sembuh itu, kemudian sejahtera hidupnya dengan unta-untanya itu, malaikat itu datang dalam bentuk laki-laki yang berpenyakit sopak. Ketika bertemu kepada apa nih ya, hartawan unta inilah, rajulun miskin qadang qata'at biyal jibal fi safari fala balagha li al yawma illa billah thumma bika as'aluka billadhi ataqa al lawn al hasan wal jild al hasan. Tuan, saya ini orang miskin, saya ini sudah melewati perjalanan jauh dari gunung ke gunung ya, maka tidak ada yang bisa menyampaikan perjalanan kecuali atas bantuan Allah, dan juga termasuk bantuan Tuhan. Saya mohonlah Tuhan yang berparas ganteng, nah, gitu, yang tubuhnya apa ya bahasanya ya, bagus ini, yang memiliki kulit yang bagus,
Apa aja orang kakan-kakan, wah ini glowing banget, ngapain itu. Nah, tolong saya diberikan onta untuk memudahkan perjalanannya sampai ke tujuan. Minta onta saikum barang itu. Pada besi onta selambat. Faqala, dijawab oleh si laki-laki ini, al-hukku kasirah. Saya punya tanggung jawab banyak. Lah, membiayai si anu. Mohon maaf. Sementara ini kada tawa. Bahasa kita ini tambahan lun aja apa enggak? Faqala ka'anni a'rifuka. Jadi ujar malaikat nang menjelma sebagai manusia yang berpenyakit sopak atau ambras ini mengatakan setelah mendapat jawaban seperti itu tadi, ka'anni a'rifuka. Kayaknya saya pernah berjumpa tuan. Kayaknya pernah kenal dengan tuan ini. Ya. Alam takun abras yakadukan. Bukankah tuan ini dulu seperti saya ini berpenyakit cupak dan orang-orang menjauhi tuan. Lalu kayaknya pian ini sudah kada lagi. Ya, penyakit-penyakit yang dulu itu pinanya gitu kan. Yang malaikat ini pura-pura bertanya, ya. Apa jawaban si laki-laki ini? Faqala inna ma warisu hadzal mal kabiran an kabir. Pian ini masyaallah sejahta. Nih, sebelum malaikat bocap. Sebelum laki-laki itu menjawab. Pian ini wah ini sejahtera. Kalau kada salah waktu tamu bahari pian ini kada sekuing kong bisa onta. Banyak onta. Masya Allah. Sehat walafiat. Harta banyak berlimpah. Tapi apa jawaban laki-laki ini? Sesungguhnya harta yang banyak ini, wahai saudaraku, ini ku dapatkan dari warisan turun-temurun. Turun-temurun artinya abah kai pada tuan ini orang yang apa kan ya? Nah, miliarder lah pokoknya itu lah atau apa sambatannya. Tapi pian malaikat mun pian berdusta tuan ne, maka mudah-mudahan pian tebulik ke asal mun pian berdusta. Setelah itu dengan penuh kekecewaan malaikat tadi beranjak pergi mendatangi ke yang kedua. Yang kedua didatangi malaikatnya botak. Ditanya seperti pertanyaan yang diajukan kepada yang pertama tadi itu sama. Ulun miskin, ulun lagi apa melakukan perjalanan jauh, kereta kendaraan. Tolong pangpian kawaka nah, membantu ulun sapi saikong barang. Lalu terjadilah pembicaraan seperti yang di awal tadi itu juga. Si laki-laki itu lagi-lagi berdusta. Dia mengatakan bahwa hartanya yang banyak berupa sapi yang satu lembah itu adalah warisan turun-temurun. Kalau kamu berdusta, wahai tuanku, Allah akan menjadikan engkau seperti nasib engkau dulu ketika kita pernah ketemu. Kayaknya pernah kita ketemu dulu nih. Begitulah didatangi yang ketiga dengan hal yang sama. Apa ngarannya itu? Dialognya lah, pemandirannya. Kambing minta saikung barang, tapi kan gasan kendaraan pang kambing kan mau ditunggangi kalau. Nah, minimal apa kambing itu jadi bekal di perjalanan, baik air susunya diminum atau dagingnya dimanfaatkan. Lalu di bagian ketiga ini agak berbeda dengan dua yang pertama. Diberilah kambing yang diminta itu. Ya. Dengan laki-laki ini mengatakan, dulu saya adalah orang yang buta. Dia cerita masa lalu di hadapan malaikat yang buta nih. Lalu oleh Allah dikembalikan mata saya ini dapat melihat.
Maka saya bersyukur atas semua ini. Itu kambing banyak itu juga pemberian Allah. Saudara, kalau ingin kambing berapa aja, ambil, bawa, jangan pikirkan hitungannya berapa. Aku kada memalarakan saikong duaikong, bawa aja, mama kau hendak mengangkut berataan, bawa berataan. Jadi ujar malaikat, kada jadi gini lah, simpani aja kambing hikam. Nah, sesungguhnya aku ini datang menemui kamu sebagaimana dulu juga pernah datang menemui kamu. Jadi membuka pengadanya ini, ceritalah rahasia ini. Kedatanganku dulu dan sekarang ini adalah untuk menguji kamu. Dan Allah menyatakan ridho terhadap kamu, dan Allah menyampaikan murkanya kepada dua orang yang kuceritakan itu, yaitu yang mana, yang sopak sama yang gundul jar apa tadi, yang botak itu. Nah, yang botak itu. Nah, begitu sampai situ riwayatnya ya Rasulullah. Jadi kesimpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahwa syukur terhadap nikmat itu akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan memelihara nikmat. Sementara kufur terhadap nikmat itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui siapa-siapa orang yang diberi nikmat mensyukuri nikmatnya, dan Allah Maha mengetahui karena Dia mengawasi kita semua, siapa-siapa yang diberi nikmat disalahgunakan nikmatnya dengan cara berbohong, dengan cara memperlihatkan sifat bakhilnya, pelitnya, ya. Jadi ya masyaallah, kalau misalnya tiba-tiba timbul dalam pikiran kita lah kejengkelan itu karena masalah ya orang minta-minta lawan kita, kan berpikir positif lah, artinya gini, 1000 atau 2000 itu seapa garang berkurang dari harta yang kita miliki itu, seberapa persennya garang. Walaupun kita menyumbang pokoknya 100 ribu itu dari harta yang kita punya itu seberapa persennya garang, terlalu kecil. Nah, jadi jangan terlalu juga kita agak berat, agak apa yo, anggap pinang alih bandar seolah-olah yang tertinggal itu tersisa sedikit, ya kan? Padahal Nabi juga beberapa kesempatan menyampaikan apa yang kita serahkan itu tidak menyebabkan berkurang, malah menyebabkan bertambah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yamhaqur riba wa yurbi shadaqat. Yamhaqur riba wa yurbi shadaqat. Allah akan menghapus keberkahan pada harta yang didapatkan dengan cara riba, dan Allah akan mengembangkan, artinya akan menambah terus keberkahan-keberkahan daripada harta yang disedekahkan. Ma naqsa malun min shadaqatin. Tidak berkurang dalam hadis Nabi harta yang disedekahkan, ya, zakat tidak berkurang, tapi malah bertambah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi ini bahagian daripada al-muraqabah, bahwa tentang kenikmatan apa yang kita terima setiap hari, setiap waktu, itu terus dipantau dalam hal penggunaannya. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak pernah berubah, jangan sangkullah, mana harta yang akan menghasilkan kebaikan, keselamatan dan juga kebahagiaan, mana harta yang bisa membuat kesulitan bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini dapat membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih besar lagi,
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.